lupa mampir di salah satu toko yang berada di Tower Diam-Diam, tepatnya di Pertokoan Asafa. Di sini bisa mampir ke pusat oleh-oleh namanya Arab Pets, ya, kurma Arab. Harganya ditanggung memuaskan, murah. Pelayanannya juga ramah tamah. Selamat berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertokoan Al Safa Tower Mekah Al Mukarramah. Toko kurma Al Arab Beds di Tower yang diam Tower. Coba. Koleksinya banyak sekali, murah-murah. Ini bosnya, ini pemilik nih. Namanya siapa? Nama Handri. Handri. Arab asli ya, Arab asli. Bisa berapa bahasa? Indonesia? Indonesia, little-little. Little-little Turki? Turki, little-little. Bangladesh? Yang paling pinter bahasa mana? Inggris, Inggris? Little little juga. Ya, tapi good, 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 very good. Koleksinya banyak sekali ini. Mas dari mana? Thailand, Thailand. Ya? Dari Thailand. Thailand. Oh, from Thailand. Oh, sorry, sorry. Kirain dari Indonesia, Thailand, Thailand. Oh, Thailand. Bukan bahasanya Thailand lain. Bahasanya Thailand lain. Apa? Sebentar, bentar, bentar. Koleksinya banyak sekali, guys. Kurma. Ini buah sin. Buah sinnya enak. Kurma dari berbagai macam jenis dan rasa. Ini pengunjungnya ramai sekali. Ada yang dari Tangerang Selatan, dari Semarang. Ibu, Tangerang, Pak, Tangerang. Ibu dari Tangerang. Borong-borong, Bu, ya. Iya. Ya, habis berapa? Habis berapa banyak, Bu, borong-borongnya? Berapa ya? Lupa. Oke. Ini abangnya ini, namanya siapa, Bang? Irfan. Irfan, asal dari mana, Bang? Irfan Hakim. Irfan bukan Hakim, bukan Gunawan. Oh, Irfan. Dari mana, Bang? Bangladesh. Oke, Bangladesh. Ini yang satu namanya siapa? Ahmad, Ahmad. Ahmad. Ahmad siapa? Petowi. Nah, ini, oke. Ambil kembali. Ini koleksinya banyak sekali ini. Yang paling laku apa? Ahmad, eh? Yang ramai banyak pembelinya yang mana? Kurma ini. Mana yang ini? Ini. Harganya berapa ini? 1 kilo? Ini 1 kilo 70. 70 real. Ya. Oke. Ini, oh ini sudah ada sistem komputerisasi. Bisa pakai ATM ya. Ini kacang, kacang. Kacang berapa 1 kilo? Ini kacang. Ini jagung ini ya. Ini jagung, jagung. Kacang. Berapa? 31 kilo. Ternyata ada juga tamarin. Ini tamarin. Ini tamarin produk mana ini? Thailand ini. Oh, koleksinya banyak ini. Kacang tanah, kacang mete, kacang mete, kacang almond, kacang cendol, kurma-kurma. Ibu belanja apa saja, Ibu? Belanja coklat, kurma. Oh, bagaimana kesan-kesan dari mas-mas ini? Luar biasa. Wah, sopan santun ya. Santun diskonnya sekali. Banyak. Diskonnya banyak. Halalannya okay. Banyak. Orangnya bagus ya. Oke. Okay. Orangnya bagus. Pada kau bawa. Oke, bagus. Orangnya bagus. Oke. Okay. Nah. Ibu ini sedang pilih-pilih memborong coklat. Coklat berapa 1 kilo? 30 real. Oke. Okay. Beli yang banyak, Ibu ya. Oke, oke, oke. Tolonglah saudaranya di daerahnya masing-masing ini kurma ini. Ini Ibu juga ini, Ibu sudah belanja berapa banyak, Bu? Oh, ini. Oh. Harganya bagaimana, Ibu? Murah-murah? Bahannya bagus-bagus, Bu ya. Oke, okay, terima kasih. Ini koleksinya banyak sekali ini. Ini Habatus Sauda. Habatus Sauda 1 kilo 35.000. Nah, ini Habatus
Sauda untuk pengobatan. Ini ada biji-bijian ini untuk obat-obat ini. Kurma dalam kemasan kecil-kecil, kurma dalam kemasan besar ada semua. Banyak sekali. Tinggal pilih. Ini sejenis jelly, gula-gula sejenis jelly perpaduan dengan kacang. Teman-teman mari. Ini 1 kilo berapa, Bos? Ini 1 kilo berapa, Bos? Halo. Kalau ini 1 kilo berapa? Kalau ini 1 kilo 40. 40 real, 40 real. Oke, nanti pengunjung bisa datang ke toko ini. Ya. Nah, ini banyak sekali, ini ada nanti teman-teman tak suruh coklat. Ini ini sibuk melayani Mas Ahmad ini. Ahmad. Eh, Muhammad. Muhammad, Muhammad. Dari mana Muhammad? Bangladesh. Bangladesh juga. Oke, Bangladesh. Oke. Tokonya laris, berada di pusat pertokoan, namanya apa ini? Bang Muhammad, pertokoan namanya apa? As-Safa, As-Safa di Yam-Yam Tower. Nah, ini kacang-kacangan. Ini ada seperti di Indonesia, seperti ciput ini. Ciput. Ini apa ini? Ini kacang-kacangan. Kurma. Bapak dari mana, Bapak? Ini Pak Nagi, dari Malaysia. Dari Indonesia namanya? Indonesia mana? Nah, Malaysia, Indonesia? Di Melaka. Oh, Melaka. Oh. Berapa hari sudah di sini? Ini hari sudah hari terakhir. Ini mau balik lah. Ini mau borong-borong ya. Beli yang banyak, Bapak. Untuk oleh-oleh saudara-saudara di Melaka. Oke, selamat Bapak dari Malaysia. Oke. Ini pemiliknya pesan-pesan sama warga Indonesia. Oke. Kalau datang ke Mekah, jangan lupa mampir di toko, namanya? Nama Hamdri. Hadirin, oke. Nama saya harga Hamdri. Oke. Pasti dikasih harga murah ya. Iya, harga murah. Terima kasih, insya Allah. Nah, bonus banyak loh. Pengunjungnya ramai sekali ini. Nah.